Ya, pertandingan sudah dimulai. Angka pertama Vicky Supit 1-0. Gagal Andre 4-3. Kembali poin untuk Vicky Supit 4-0. Masih set yang pertama pemirsa. Ya, 6-4 untuk Andre. Set yang pertama ini Andre masih unggul 2 angka. Wow. Vicky Supit serve. Ya, gagal Andre. Tidak dapat menyeberangkan bola dan kembali angka sama 6-6. Masih set yang pertama babak semifinal tunggal putra kejuaraan nasional tenis meja tahun 2022 yang dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara. Ya, keluar bola dari Andre tadi. Menambah angka untuk Vicky Supit. 6-7, Andre serve, set pertama. Baik sekali smash dari Andre, 7-0.
Ya, gagal Andre. Angka bertambah untuk Vicky Supit. 8-7. Ya, gagal. 8 sama. Keluar Andre. Angka bertambah kembali untuk Vicky Supit. 9-8. 8-9 Andre Sep. Masih set yang pertama. Semifinal tunggal putra. Kejurnas tenis meja 2022. Langsung dari Victor Roring Basketball Academy. Manado, Sulawesi Utara. Gagal lagi Andre. Semifinal putra. Andre melawan Vicky Supit dan Komang Odon berhadapan dengan Benjamin dari DKI. Vicky Supit. Baik sekali, selesai sudah set yang pertama ini. 11-8, Vicky Supit menang. Baik Andre. Angka pertama diraih oleh Andre di set yang pertama, di set yang kedua. Masih Vicky Sup 0-1. Sementara di meja 10, Della baru saja menyelesaikan set yang ke pertama nampaknya. Berhasil Vicky Supit. Unggul saat ini Vicky 2-1. Set yang kedua. Set pertama Vicky Supit menang 11-8. Keluar, pengembalian dari Andre tadi. Ya Desi ada ya. Desi ikut tim DKI. Masih lolos ke final beregu putri. Dua empat Andre Sep. Ya siap Mas Rian. Baik sekali Andre. Tidak dapat dikembalikan oleh Vicky Supit. 3-4. Doni Andre enggak. Doni kalah dari Ben ya. Andre menang dari Bagus. Doni nggak ketemu sama Andre.
Ya, angka lagi untuk Vicky Supit 5-3. Ya, cuaca sangat lembab pemirsa. Pandangan saya juga agak terganggu. Ya, 6-4 Vicky Supit masih unggul di set yang kedua ini. Setelah di set pertama tadi menang 11-8. Memanjang pengembalian dari Andre. Ya, Della Aminah baru set kedua. Set pertama Della menang atas Aminah dan set kedua ini 4-2 ya. Kembali Andre serve. Gagal mengembalikan smash dari Vicky Supit tadi. Nambah angka untuk Vicky 7-5. Gagal Vicky 7-6. Masih tertinggal satu angka Andre. Delapan-6, Vicky Supit unggul set yang kedua. Enam delapan Andre serve. Memanjang smash dari Andre. 6-9. Gagal Vicky mengembalikan bola. Pindah serve 9-7. Keluar. Kembali Andre mendekat 9-8. Gagal Andre mengembalikan bola.
10 set point 8. Keluar bola dari Vicky tadi. 9-10 pemirsa. Apakah akan terjadi jus? Ya, tidak dapat dikembalikan oleh Vicky. 10 sama. Andre memaksakan terjadinya jus. 10 sama pemirsa. Set yang kedua, set pertama Vicky menang 11-8. Ya, gagal lagi Vicky. Berbalik unggul Andre sekarang. 11-10. Set point 10 untuk Andre. Gagal, selesai sudah set yang kedua. Dimenangkan oleh Andre dengan 12-10. Gagal kembalikan oleh Andre, 2-1. Vicky serve, 2-1, set ketiga. Gagal Andre, pindah serve, 1-3. Jadi meja 12 sudah berakhir. Rina DKI maju ke babak final tunggal putri setelah mengalahkan Gustin Jawa Timur dengan 3-1. Berarti Rina masih menunggu pemenang Dela dan Siti Aminah. Kembali ke meja 9 pemirsa. Vicky Subis 4-2. Memanjang bola dari Andre 5-2. Unggul 3 angka Vicky Subis. Menyangkut di net bola dari Andre tadi. Memperlebar jarak Vicky.
Unggul 6-2 sekarang, set yang ketiga. Andre tertinggal 2-6. Poin baru saja satu angka didapatkan oleh Andre, 3-6. Gagal Vicky. Empat enam, pindah bola 6-4. Ya, saya sapa juga Bang Gilang Maulana ya, salah satu petenis meja nasional yang tidak turut di sini, ada di siaran ini. Selamat malam Bang Gilang, kami menunggu lagi kiprah Anda di tenis meja nasional. Mudah-mudahan di event-event selanjutnya bisa ikut ya Bang Gilang. Ya, baru saja Vicky. Keluar Andre, 8-4. Vicky Stupit. Unggul 4 angka dari Andre, Jawa Barat. Empat delapan, Andre serve. Memanjang bola dari Vicky, 5-8. Kemarin keputusan pon di bawah 2-5, Bang Gilang. Ya. Mendekat ke Gai Andre. 6-8 sekarang, selisih 2 angka saja. Vicky Stupit serve, 8-6. Ya, 9-6. Panjang bola dari Andre tadi, 10-6. Indah bola, 6-10. Set ketiga, semifinal tunggal putra. Ya, memanjang 7-10. Terakhir sudah set yang ketiga. Terima kasih apresiasinya Bang Gilang Maulana. Doakan kami bisa terus konsisten melakukan kegiatan seperti ini.
Ya. Angka pertama di Retik Stupid 1-0. Baik sekali Andre, satu sama. Ya, 2-1. Andre memimpin. Ini tinggal dua meja aja yang lagi main. Della, Aminah, dan Vicky Supit Andre. Yang lain mejanya kosong, Bang. Ya, selamat bergabung Pak Hikmatullah Insan Purnama, salah satu tokoh tenis meja di Kota Bandung, khususnya di PT Telkom. Selamat bergabung di siaran ini. Ya, gagal Vicky. Angka untuk Andre sekarang 4-2, set yang keempat. Sementara Andre tertinggal 1-2 di skor besar. Vicky menang di set pertama dan ketiga, Andre menang di set kedua. Kembali set keempat 4-2. Andre serve. Ya, Andre serve. Gagal Andre. Angka bertambah untuk Vicky Supit. 4-4. Ya, memanjang bola dari Vicky tadi 4-5. Keluar blok dari Andre tadi, 5-5 pemirsa. Kembali kejar-mengejar angka dari kedua pemain ini, Vicky Supit dan Andre, yang memperkuat Jawa Timur dan Jawa Barat. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah perorangan ini ada final beregu putra Jawa Barat melawan Jawa Timur dan final beregu putri DKI melawan Jawa Timur. Tetap bersama Griwan TV Channel, bersama saya Sandra Islama Putra, langsung dari Manado, Sulawesi Utara, hari terakhir kejurnas tahun 2022 di Gor Victor Roring Basketball Academy, Manado, Sulawesi Utara. Ya, unggul satu angka sekarang Andre.
kembali serve. Memanjang. Dudukan sama kuat sekarang. Tertukar dengan Vicky Lasut dari Bridge ya, mohon maaf, terima kasih udah diingatkan. Vicky Subit. Wow, luar biasa pemirsa, adu rally antara Vicky Subit dan Andre tadi berakhir untuk angka untuk Vicky. Luar biasa, menyajikan tontonan yang menarik bagi kita semua di malam hari ini. Walaupun saya haredang di sini tanpa ada AC yang terasa, namun saya berbahagia bisa menyajikan siaran ini langsung dari Manado untuk Anda semua. Ya, Della baru saja mengakhiri pertandingan, memenangkan set yang ketiga atas Siti Aminah. Dengan demikian, Jawa Timur harus puas dengan medali perunggu. Dua medali perunggu diraih Jawa Timur di nomor tunggal putri senior atas nama Siti Aminah dan Gustin. Sementara final akan dilangsungkan antara Rina DKI melawan Della dari Sulawesi Tengah. Untuk putra, masih berlangsung semifinal Andre Jawa Barat dan Vicky Supit dari Jawa Timur, dan masih menunggu pertandingan lainnya antara Komang dari Bali yang akan berhadapan dengan Ben dari DKI. Ya, mohon maaf pada sesi pemotretan dulu, pemandangan kita agak terganggu. Memanjang Andre. Match point Vicky Supit. Unggul 10-8. Apakah Andre mampu menyamakan kedudukan? 8-10. Set yang keempat. Matikan perlawanan Vicky Supit. 9-10 pemirsa. Tertinggal satu angka saja Andre di set yang keempat ini. Andre serve 9-10. Vicky Subit maju ke babak final setelah mengalahkan Andre dari Jawa Barat dengan 3-1.